Awak ni tulis saya pendek saja, tapi jawab saya pasal dia lah dek. Jadi masalah pergi gadang kebun ketok. Ha ni 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 ni. Masalah pergi gadang kebun ketok. Lepas tu mari tanya hujung kata apabila sampai hu. Hu gapo? Adakah wajib zakat? Ha hati kata. Ha tu jadi banyak kata tu. Tanya punya pandok ya. Masalah pergi gadang kebun ketok. Maknanya makna pergi gadang kebun ketok ni kita klik pada syarak. Pergi gadang erti kita pergi gadaian. Kebun ketok dia panggil marhun gadaian. Maka gadaian kita maklumkan tak sah nak selalu gadai, tak sah. Dia kena iaitu sebagai cagare utek. Dia tak sah nak gadah selalu itu. Nah, berarti ya, orang mari gadah berarti orang buta duit kita. Orang buta duit kita 100,000. Ha, dalam masa tempoh sekian-sekian misalnya. Tapi orang buta bukan dia buta semata-mata. Buta di samping buta nak letak gatik cagare. Ha tu gadaian. Tok cagare, cagare apa? Cagare kebun getah. Cagare ni faedahnya berapa? Bila sampai masa tak boleh bayar 100,000, mari kira di atas cagare inilah. Kira kan lah, apa ni lagu mana ni? Cagare ni, hari ni lah. Bila nak bayar tak boleh, ha, kira di cagare kebun getah harga berapa? Kalau bom molek dengan 100,000, pakai lucu dengan tu lalu lah. Ambil kebun lah, demo mungkin nak bayar tak boleh demo ni. Ha, tak ada apa juga. Kalau kata mau tak se kebun, mau kebun dadah, mau tak se kebun, pas duit nak bayar ladak ni. Gini ya, demo jual kebun demo. Orang mana nak nak demo jual. Ataupun gini, tak apa demo tak boleh nak jual, biar ambil telah jual lah. Dia kena izin muka kebun dia. Dia wakil kita, kita jual. Pas jual ikut tubiknya mana lah. Oh tubik 105, kena lagu malak renok ke mana 105. Kita ambil 100,050 ke atas klik ke tubik kebun. Muka duit dia. Tu hak asal. Ini sebagai cagaran. Ya tak ada lagi lah ke masalah. Masalah kau penama ni kebun tak kebun tau ni tak ada lagi. Ya sabit yang kecek betul hutan. Lepas tu mari tanya apabila sampai ho-ho apa. Bukan ho pergi agak dah. Ho wi hutan ni mana. Kita wi hutan ke demo ni. 100,000 ni. Siapa setahun. Dah tak bayar. Tu ho tu dah bukan ho kebun tau. Bukan ho kebun tau. Ho hutan ada demo. Haa nama hutan ni lah. Duit kita kata. Ah, ha, cuma kita bagi ke demo dengan jalan buta, bagi buta, maka demo boleh tasarruf duit kita. Tapi demo wajib tak nak bayar, apa hak kita? Kata ibu, bila cukup nak tanya kata adakah wajib zakat? Ha, zakat tu dah. Zakat hak hutang tu dah. Tapi jagalah kebun saat ni tu. Banyak orang kita juga, eh, bila pergi rada, anak ambil guna tu. Ah, oh, ni susah juga tu. Gulu qardin jarra penama jarra manfaat. Nah, dia panggil kata dia apa dia hutan yang ada menarik manfaat ya. Dia panggil pahwariban. Reba. Reba. Dia panggil reba ni. Lalu tu kita takut reba saat ni tu helah pasal ni. Helah pasal katak sebekah pasal ni. Tu helah panggil. Lagi mana helah? Kata nak gadah, berpiah sungguh tak ada gadah, aku heboh kebunmu. Tu tak sebekah tu ni. Dia panggil helah. Kalau mai aku butel aku beli 100,000 ni kata aku butel lah sudah patut aku gadai kebun kedus itu di atas hutangmu yang ada pada aku 100,000 aku pegang gadailah serah kebun kita pun pegang pada mau nak motong tak ada apa muka dia tu eh ya nak motong tak ada apa tapi dia dalam pegang kita kita benar ya boleh motong tak benar tak boleh kita tak pegang ni kita tak pegang maknanya gitu lah sebab kita dalam pegang kita apa yang motong tak ada masalah hak dia kita nak motong tak boleh ya. Weh dia mata. Weh buat muncul panjang. Weh pelat. Kau mana pegang tak boleh mata. Haa dah kita tak kerti gambar dia. Dah kerti bahasa besok dah buat kuning. Haa jadi lebih je lah. Dah itu kan. Nah sarap dia tak boleh. Rebo dia panggil. Haa lalu tu kita kata gadah. Tapi bila main sungguh akak sungguh tak ada gadah kali. Tak ada wibutan kali. Akak ku heboh. Ada akak ku jual beli pun ada. Ada akak heboh ada. Aku heboh kebun ni kemu. Ini kata aku heboh duit kemu 100,000. Haa kat benda timur. Haa. Haa tu.
Lepas tu kalau kira-kira jadi milik siapa? Kebun jadi milik orang ni, duit jadi milik orang ni, bukan dia buta dak. Kalau itu ha, kalau tak sewi klip tak ada apa, tak ada apa. Tapi oleh kerana perjanjian tu makrum daripada awal tu, ha, ada duit bila nak beli klip. Ha, kalau tu berpanggil nak tebuh klip, macam itu. Maka kawan ni pegang atas amanah perjanjian tadi, dia ada duit bila mai ni pi 100,000, ambil klip boleh mah. Ha, kalau pasal akad heboh gitu, ha tu ada modok potong. Pasal heboh jadi hak dia dah. Ah, hati dia panggil cara. Semua tu ulama tu lah ajar kita takut jeluh le rebo tu lah. Tengok ni tu ajar diri ayu lah ni sogoda lah tu lepas. Ah, ni mana kata kita buat dengan takut hukum syarak, semoga-moga salah silap sikit banyak tak apa, kerana saya tahu kita takut sungguh. Tapi dia sampai takut belaga juga nak buat kan. Nak jalan sepi. Ni ada gurih masa dia nak ada itu kan. Tu dia. Allah, masya-Allah. Ha, tidak kalau itu masalah saat ni, kalau apa masalah hutang tu, tafahu cukup wajiblah, akan tetapi dia tak wajib keluar selalu pasal dia panggil akor saja ya. 100,000 tu akor saja, tapi duk demon. Bila demo bayar, hayalah cabutlah 2% setengah. 100,000 kena cabut 2,500 kuk keluar zakat. Kalau dia tak bayar, tak ada kena keluar apa. Oh, masuk 2 tahun baru bayar. Ha, bayar pas kira tahun tu lah. Tahun lalu dia kira kos saja, tak ada bayar. Tahun ni baru bayar, kira tahun ni setahun bayar. Walaupun ada juga setengah mengatakan kena 3 kira tahun lalu pun ada juga. Ha, tu bagi orang murah hati sangat-sangat comel. Tu dia. Ada satu kita boleh pahala tolong demo, tak ada rugi pada demo sutuk kita tolong dia tu. Boleh pahala situ dah. Pada demo bayar, bermulat siapa hu zakat ibadat kita pula dah. Allah, molat. Ha, tak ada kata biasa lah gitu. Tu kita tak payah mana ibadat, memang berat macam. Dah habis kot lain sehari-hari berapa, tak ada berat apa dah kena ngakan. Dah. Itu kan? Hari-hari beli berapa, tak ada atur berat. Nah, ha, tu dah diantara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif Syekh Muhammad Al-Bintani rahimahullahu ta'ala, maka siapa-siapa, kadang-kadang tulis dengan barang siapa dah. Ada-ada pula guna bahasa bubus sindua sesiapa. Ha, nah, kita dengar belakang tu guna tu dah. Di sini buah kedua siapa-siapa. Ha, ataupun sesiapa, ataupun barang siapa. Semua tu terjumuh daripada kelimah Arab man syartiyah, ataupun dia panggil man isim mausul mutadhamminu ma'na syarti dalam mengaji kaedah. Berkata apa? Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal, ha, siapa siapa, barang siapa. Ha, itu dia panggil man syartiyah. Lepas tu ada orang kampung kata apa? Siapa. Ha, siapa dia buaya dahlah. Siapa buaya pindah bagi jadi siapa. Siapa-siapa. Ada pula we hak tukar huruf pio. Pio-pio. Ada ke tak? Biasa dengar tak? Biasa dengar kata pio-pio. Mari ni pada siapa dia ke pio-pio dia kata. Dia kata. Siapa dia? Ambil kali gitu kan maknanya. Siapa dia yang buah banyak tinggal pio-pio. Baik, jalah. Maka siapa-siapa ingkar dia. Kalau dia kata pudailah tu, tak kira lah tu. Siapa-siapa. Ingkar ia, bakit bohong. Ingkar menentang, dia panggil juga tu. Akan bahawasa barang yang ada ia barang, ada antara dua kulit mushaf. Kulit buah Quran kita saling yang mudah-mudah. Nah. Siapa eka dengan bahawa kata kan, eka barang yang antara, barang yang ada yang antara dua kulit mushaf itu kalamullah, dengan bahawa dia kata bukan kalamullah. Di mana eka hak kita duk mengakunya, Al-Quran
lapa dengan makna lapa yang dibaca itu ialah kalamullah. Dah itu kan? Quran kalamullah. Lepas tu hak tulisan ada di antara dua kulit sebuah Quran tu orang panggil tulisan kalamullah. Tiba-tiba mari satu orang kata bukan sekali kalamullah. Ha tu ingkar. Siapa-siapa ingkar kata barang yang ada ia antara dua kulit mushaf itu kalamullah, dengan bahawa dia kata bukan kalamullah. Hukum katakan no, maka sungguhnya jadi kufur ia. Ia siapa-siapa itu tak nanti orang ada hukum, dia panggil dengan sendiri jadi kufur. Nah itu dia. Sebab kalamullah kita kata bukan. Supaya orang yang kupur-kupur tu buat tadi ada ekah lah. Dia kata Quran yang dibaca oleh Muhammad tu bukan kalamullah sekali rekah yang Muhammad tu. Dengan siapa tu hak? Nafi dan tolak. Am yakulu naftarah. Bahkan patut kamu kata Muhammad rekah. Bal huwal haqqu min rabbik. Bahkan ialah lapa yang dibaca oleh Muhammad, Quran yang dibaca oleh Muhammad itu sebenar daripada Allah. Data-data hanya kata bagi antara dua kulit mushaf tu bukan kalam Allah, maka jadi ia kufur. Dalam keadaan begitu ada malaikat pula, kecuali malaikat malaikat-malaikat daripada lain-lain melain kan, bukan jadi bunyi malaikat melainkan illa kecuali nah. Atau apa yang hasil panggil tujuhwin dah itu kan, cabut ubik malaikat bahawa kehendak ia, ia siapa-siapa kehendak, yakni dengan ingkaran dia tadi dah. Ia kata barang antara dua mushaf tu bukan kalamullah. Ya kehendak kau ni kehendak akan bahawa sonyo apanyo kita tafsir sikit, yakni kalamullah tu dia kata bukan kalamullah, murak dia kalamullah itu sifat kalam yang ada ia pada zat Allah. Ha murak dia kata bukan kalamullah, kul kalamullah hak makna sifat yang ada di zat. Lah nan ayat kita ambil Quran misalnya hanya panggil mushaf. Nah, mushaf sebuah sebuah Quran kita panggil, panggil sebuah Quran dah. Mushaf. Ha, pah buka. Ha ni kulit. Ni kulit. Nah, adalah ni tulis Quran adalah. Pah. Satu orang kata barang antara dua kulit musahani ni bukan kalamullah. Kalau senyak kat tu saja. Nah, kufur yang mau gede ikan. Ya tu murak aku bukan kalamullah. Kalamullah hak makna sifat yang ada pada zat Allah tu bukan hak ni, bukan hak nun. Kalau murak lah tu tak apa. Pajak nak dia pandah lah tu. Tu pajak pandah nak gede buat keliwat korang. Hidup dia cara dia. Tapi nak ayat masalah tu buat taruh takut-takutnya dia ada berlaku ganah mulu. Tu dia. Dia kata aku kata hak tulis dia pun dia di kertas ni antara dua kulit ni bukan kalamullah. Murah aku kalamullah hak makna nama sifat yang ada pada zat yang kodeh. Ha tu. Hak ni bukan hak tu. Aku murah kot tu. Kamu dah kata tak ada apa mu. Kalau bukan, kalau murak kata bukan kalamullah mutlakan, sama ada makna hak nun makna hak ni pun bukan berlaku. Itu kufur sungguhlah. Itu dia. Supaya kita ambil kita hadis, baca hadis ni, ni bukan hadis Nabi. Sedangkan ulama ijmak kata ini ittifaq, semua kata ini adalah hadis Nabi. Kita tahu bukan. Supaya ikan ni dah tak boleh buat tu. Supaya juga hak bukan hak Nabi kata kita hidup tambah masuk dengan hak bukan. Supaya tu juga dia tak boleh belakang, tak boleh tambah, tak boleh kurang, tak boleh cabut, tak boleh cocok. Itu nak kemahnya junjungan kita agama Islam ni, tempat kita gatuh ni kemah sungguh. Tak gitu kan? Okay, tambah ayat Quran salah. Dia dah cabut buah ayat Quran salah. Dia dah ekar salah. Padang tu kena. Itulah dalam pengaji Usuluddin kita kena reti kelimah kalamullah. Bila kata kalamullah mempunyai dua makna. Satu makna kalamullah dengan makna nama sifat yang ada pada zat Allah yang qadim. Satu makna lagi kalamullah makna lafaz yang dibaca.
nah lafaz yang dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Ah, baca kalam siapa tu? Tu kalam Allah tu. Cuma kita je dulu baca. Pah, ai dengar. Ah, tu saja. Ah, dia pun kata kita baca hikayat hak kalam Allah. Ah, tu dia. Supaya kita buat misal dululah. Misal dulu lagu mana? Supaya kata kita tak ada tengok sendiri wayang yang berlaku. Kita tak ada dengar sendiri dalang yang dia main tu. Kita tak ada tengok sendiri. Cuma kita dengar dia orang royak apa tahajud baru ni. Pada mau dengar dah tu. Kita rajuk oh ni. Tahajud buat suara sama buat suara sama tahajud ya. Pada mau dengar hal apa? Bukan dengar hal lalat. Dia tak ada dengar tak ada zaman mana dah tu pun. Tak ada dengar kali. Apa dia mau dengar? Dengar hak kita hajuk. Hajuk bunyi gini. Ha, kali tu dia mau kata perkataan kita ke tu? Tak. Bukan baca ayat kita tu. Kita duk hajuk suara hak tu dalam wak suara tu. Apa dia mau dengar hak tu? Ha ni buat baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia baca apa tu? Quran. Apa Quran? Kalam Allah. Dia dengar suara siapa? Suara kita. Nampak tak? Ha. Dia mau baca, dia mau dengar suara dia sendiri. Dia nak baca ke apa? Dia baca kalam Allah. Ha. Kalau pun baca ni, dia baca apa? Dia baca kitab Usuluddin ya, misalnya. Nah, apa tu dah? Ha, kalau gitu, siapa-siapa Eka kata barang antara dua kulit Musa itu Eka kalam Allah yang kata bukan kalam Allah, hukumnya kufur. Malaikat kehendak ia siapa-siapa yakni dengan ekaran ia tu, dia kehendak kata bahwasanya yakni kalam Allah, dia kata bukan tu dah sifat kalam. Ha, tu dia yang dengan makna perkata. Hak terjemah dalam Al-Baqarah kata kalam artinya perkata. Ha, tu sifat kalam yang ada pada zat nya Taala ya qodir. Ha, kak mereka yang murah hak tu. Hak aku kata bukan kalamullah, kalamullah hak makna nama sifat yang ada pada zat Allah. Ku murah hak tu. Adapun kalamullah dengan mana lafaz jadi baca tulisan sebagai kata kalamullah. Ha tu ya aku ngaku. Ha kada tu tak ada apa kena. Tapi jangan wujadi keliru. Nah, sebab itu ulama ussalaf radhiyallahu taala anhum mereka tidak itlak kata Quran makhluk pasal dia nak jaga orang awam takut silap dalam bawa ke. Walaupun dia ada tafsir dua makna. Habis itu. Dan serta keadaan segala lafaz di samping. Nah, keadaan segala lafaz yang kita baca akan dia tu yang baru sungguh pun lafaz kita nak baca tu baru. Dalam keadaan begitu pun, atau serta keadaan di samping itu pun tiada haruf, yakni haram pada syarak. Maksud tiada haruf. Sebab perkataan tiada haruf ni umum, wajib boleh jadi tak haruf juga. Tiada haruf yakni haram bahawa dikatakan Quran itu baru ia. Ha, haram kata gitu. Ha, tak boleh kata Quran baru, tak boleh. Itlak itu Quran baru. Ha, itlak kita. Haram tak harus nak kata belah tu. Malaikan ha istisna mari kecuali pada tempat mengajar, maqam ta'lim dia panggil. Tempat duk mengajar, bila tempat mengajar dan belajar. Ha, nak gitu kan? Tempat belajar kita orang belajar. Ha, tempat duk belajar, tempat duk mengaji, ha, tempat duk mengajar. Ha, boleh lah. Sebab apa tu? Tempat mengajar ialah tempat duk menerangkan apa yang tak terang. Tempat duk hurai apa hak yang duk keliru. Sebab dia boleh waktu baik. Kalau nak kecek betul bukan tempat tu maka haram. Ha, sebab apa? Kelimah yang ada padanya syubhat. Perkataan yang ada padanya keliru. Ha, perkataan yang ada padanya kesamaran. Bahasa kampung kata semabu. Kecek pek ada semabu. Tak boleh. Pasal-pasal semabu ni tak boleh. Ha, kecek wis mabu ke tak boleh. Hmm, tu dia. Sebab apa boleh katanya tak harus bahawa dikatakan Quran itu baru supaya ulama salah tak saya kata Quran makhluk dia dah tu. Malaikat pada tempat mengajar dan belajar kerana bahwasanya Quran itu diitlak akan dia juga itlak mandi pakaikan makna. Diitlak dipakaikan dia juga atas makna sifat. Ha, Quran juga dipakai atas makna sifat
yang ada ia pada zat Allah. Hadis jumuk dengan artinya perkata. Jadi sifat yang ada pada zat Allah sedia terjumuh kata perkata tu. Kalamullah pun panggil, Quran pun panggil. Satu makna. Sebab tu kita nak lepas kata Quran baru tu tak boleh. Sebab dia ada punya makna Quran tu nama bagi sifat yang ada pada zat Allah. Diitlakkan juga, dipakaikan juga makna tu. Tetapi atas jalan itlak yang majazi. Lah ana weh ni kena tolong dengan ilmu al-ma'ani. Ilmu al-bayan, ilmu balaghah dipanggil. Ya itlak majaz, itlak hakikat ni macam mana? Mari kita mengaji satu surah. Misalnya bila kita sebut singo. Bila sebut kelima singo. Sin ya ngo alif. Tulis pesan Melayu singo. Dia kata sing dah itu kan. Tu dia lagi gitu kan. Arab panggil asad. Asad singo. Jadi itu satu perkataan, satu kalimah. Yang makna hakikinya mawdi'a. Nah, dia panggil barang jadi harta, barang jadi harta ke lafal li ajli. Butuh makna dia. Dia panggil lafzun mustakmalun fi mawdi'a lahu. Satu lafaz perkataan yang dihatakan makna asal pada hataran. Bila kata singo kena ke murak ibu binatang yang maklum. Buah yang ada bulunya di leher, bak bulu bak tekak. Nah, tu kelima singo pakai makna tu kan? Tu maknahu yang hakiki. Lepas tu makna majak lah, mana-mana majak. Satu kali kita kata, hari ni bertemu dengan singo sekali. Hari ni temu dengan singa sekali. Temu tadi temu pekedar. Malak nak masuk akan nasi kabut, temu je ada dah situ. Temu dengan singa situ, dia akan nasi kabut itu. Lapa singa hok ning tu, adakah pakai makna binatang yang maklum nungka, kau pakai makna lain? Pakai makna apa ke dia panggil walik-walik singa ni? Pakai makna apa tu? Makna majak dia panggil tu. Tapi arti apa situ? Kita orang dengar je kecek lagu tu. Kena ke siapa tu? Tengok singa lah tu. Orang bekeng, orang kedebe. Rajulun syuja', orang berani, orang bekeng. Ditasbihkan dia dengan harimau, dengan singa. Ya oleh orang bekeng, orang tasbih dengan singa. Wajah Sabahnya bekeng. Wajah Sabahnya berani. Wajah Sabahnya hebat. Tu singa. Bila kita kata Zaid serupa singa, hebatnya, beraninya pada wajah Sabah. Sekali-kali kita buat Zaid serupa singa, tak ada sebut wajah Sabah. Sekali-kali kita buat adat tasbih Zaid ialah singa, hazah adat tasbih. Lepas tu kita buat pula dah musabah bih. Pakai buat apa ni? Buat musabah, ambil musabah bih wak kecek. Aku tengok singa. Kalau wayak kat tu saja, zohir kat singa menata yang maklum lah. Ada korenah. Aku tengok singa dah makan nasi kabu itu tak ni. Tu korenah betul kata makan nasi kabu tu menunjuk kata makna majak. Bukan makna hakikat. Makna hakikat dia menata tu. Tapi penyel dia panggil majaz. Penyel lapan tu dia pakai makna ni. Kalau gitu baik. Quran dengan kalam. Main nak padu lah. Quran, kalam. Makna hakiki bila kata kalam, nuh. Pakai nama sifat yang ada pada zat Allah. Qadim. Bila kata Quran, makna Quran ni lafaz yang dibaca ni banyak pakai makna ni. Tiba-tiba Quran dipakai makna nama kalam yang ada pada zat Allah tu makna majazi, bukan makna hatarat asli dah. Walaupun begitu, oleh kerana sekali-sekala Quran dipakai juga makna tu, jangan kita kecek lepas, jangan, kerana ada banyak sebahak takut keliru orang okay? Dia bawa lah no. Tengok syarat ni cermat dia jaga. Tu cara pegangnya apa? Cara pegangnya. Dia ada. Itulah makna kata lah kita. Kerana bahawasanya, sebab apa tak harus dikatakan Quran tu baru? Kerana bahawasanya Quran itu diitlakkan dia juga, dipakaikan juga atas makna sifat. Ia ada ia pada zat Allah. Tetapi ia panggil itlak tu atas jalan itlak yang majazi. Lafzum musta'malun fi ghairi ma wudi'a lahu. Kalau kita biasa mengaji ilmu bayan, tahulah tu sebutlah tu.
Tu dia dah. Kalau tak biasa mengaji ilmu bayarnya, nampak bayar-bayar gitu. Bayar gitu. Dia tak apalah ambil tahu kaedah dalam istilah-istilah ini dia panggil lah. Majal. Bapa tu boleh hukum dah letak tak haruh tu. Maka barangkali boleh jadilah bimel lah dia panggil. Ditawahum, disengkok. Nah, daripada itlakkan bahawa Quran itu baru. Tu dia dah. Ditawahum akan maf'ul situ. Ditawahum nak ifa'il panggil. Barangkali ditawahum disengkokkan daripada itlakkan bahawa Quran itu baru tu, takut disengkok akan bahawa sifat yang ada ia pada zatnya Ta'ala itu baru ia. Bimbel takut disengkok balas tu. Apabila pergi sekolah tu, dia pergi ke mana? Kita buat sikit lagi. Dan bermula iktikadkan keadaan sifat yang ada pada zat itu baru, maka iaitu jadi kupur. Sebab itulah tak haruh. Nak kecek lepas, kecek lepas. Ya begitu semati. Dalam kita duduk bersaing, duduk gapo. Kalau kita bahasa kecek lepas tu, tak sedap agak bersaing. Dia tu pun tak sedap. Kecek lepas itu je. Maka kecek lepas itu. Lepas tu kadang-kadang nak tolong lah saya. Tolong pergi duk tangguh. Murak ya gini ya. Mu tak tahu hadiah. Kami duk saya lama. Ya pasti lepas-lepas gitu. Gini murak dia. Tak apa. Kaya kanak apa tu. Kaya buat lepas tu. Kaya rasuk. Gini ya kanak dia kok ni. Tak apa. Mu tolong tangguh. Kok tu kedak. Tak apa. Kok tu dah. Tolong tangguh. Habis tu bahaya. Kita lepas ni pun. Nampak tu dah. Baik-baik. Satu kedak. Al-Jepangnya kata. Hamlul mutlak alal muqayyad. Temu dalam ayat kecek lepas. Temu dalam hadis kecek lepas. Ia ada tempat lain yang kecek ada kait. Kena ambil kait. Ni mai kait yang tempat lepas. Ni yang kaedah yang ada lah tu. Habis tu semua tu ilmu. Habis tu lah tempat nak keliru. Nak apa dia jaga sangat. Jadi nak keliru nak jaga. Nah. Masa kita ni senak dah tu dek. Senak dah. Nampaknya tak diizin. Kena setakat tu dululah. Dan bermula kaum. Yang tahqiq bahawa madlul bagi segala lapar yang kita baca itu ialah setengah daripada madlul bagi sifat yang qadim. Bahaya sikit. Kau tak nyata, tak menyata sikit. Ya nak? Tak ada kan lah. Tak ada bangun pakai bismillah. Tak ada lah. Itu dia. Jadi masalah kita mari kita jadi makmum, terkebiar Allah Akbar. Kita ikutkan nama imam. Sudah tu kita kena dihubungi dengan imam. Di manakah imam tu berada. Yang ni kelakuan imam tu macam mana, kita hubung situ. Terkebiar Allah Akbar. Betul lah tak imam duduk dalam tahiyat. Sama dakwah atau wakil. Kita duduk sekali ada baca tahiyat sekodar sementara dia wis salat. Apabila dia wis salat, kita bangun nak tanya, kata ada qada iftitah tu disunatkan lagi dak? Dalah ya asal doa iftitahnya panggil doa mula buka mulut dengan dia tu nasabah dengan makna dia asal iftitah mana buka lepas pada takbir Allahu akbar sebut ra akbar nama kita masuk dalam ihram kalau haji ke ihram haji. Semaya ni ihram semaya dengan sebab Allah Akbar. Nah, patut gapoh nak mula buka. Iftitah dengan Allah Akbaru kabiran ka wajah tu wajah ya lillazi ka subhanakallah. Banyaklah doa-doa iftitah tapi kita ada ingat Allah Akbaru kabiran yang buat wajah tu lah. Kita ada banyak kita ada ingat tu. Nah, tiba-tiba kita terkebir Allah Akbar. Allah Akbar tu gitu at-tahiyat. Kan dua temen. Aku panggil luput dahlah. Iftitah kan kita buka dengan hak nun. Naik semula bakal baca Fatihah. Alhamdulillah di Fatihah. Bahkan sekadar ni tu kita terturun baca tahiyat. Bahkan kita terkebir Allahu Akbar terlupa. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada baca wajah tu. Lupuk dah sunatnya. Walah kita terlupa kita alhamdulillah. Dia cedek nak baca pun tak bisa duk tinggal wajah tu dia Allah Akbar kabiran masalah. Salah kita lupa auzubillahi minasyaitanirrajim. Tinggal. Dak dah tak sunat dah baca kita. Sampai pergi buka dah, pergi buka kok dulu dah. Jadi ana. Itu sebagai tambahan nak jadi napak jalan. Itu dia.
Halis cerita sah, kita mai tengok sah lagi. Lepas kita baca kitab yang kedua, masalah orang sekelami ni, katanya suami ajak isteri berjual di Malaysia. Dia tulis masa tu. Lepas tu dia kata apa ni, duit berkali modal kali. Ya modal ni dari huruf surat tu, dia kena tulis lam sah lagi. Mi'almin waw da'alik lam. Modal dia kena tulis lah tu. Kalau tak tulis lah, duit muda. Lerak pun muda tua kau mana udah duit ni. Kalau baca turut tulis tapi tak, tak baca turut tulis. Baca turut kandak dia, dia tahu dah murah dia lah tu. Kerana dalam ibarat walaupun tulis tak kena tahu dah murahnya. Tak kata kan, tu nak hajar esok-esok kena tulis kelima, kena tulis modal. Dan alik lam modal. Walaupun tu kecek modal, ya Allah kita sini hujung tak ada. Kalau kecek surat tu tahulah modal. Padut handai aja tangan dah itu duit muda. Kok mana duit muda semuanya? Apa telita modal, yang nak ayak modal. Orang sekelamin katanya suami gi kita gi kerja Malaysia we gi jual di sana, tak apalah duit modal tu hak dia semua. Hak suami tak ada dapur isteri. Hak suami seorang saja. Isteri hanya kerja basuh makuk pinggan gitu sajalah. Nak tanya adakah wajib atas suami beri upah? Tu dia tanya tu, adakah atas suami tu beri upah? Masalah upah dia pulang kepada perjanjian awal itu, ada ke tak nak janji upah bawah, ada ke tak? Kalau buah kata masa sewa saja, mana upah hak nak bekah, tak ada nak janji hak tu baku terima ke nikahnya. Waktu dia kena serai lalu dah tu, waktu baik ada kedai dia kena serai semua tu. Hari-hari selama demo tak wijak, tak wijatuh serai. Ada nak janji ular tu, hak tentu dah. Hak ni hak nak basuh, nak gapo ni. Hak kecek kira ke dak? Ya dia kena situ pula nak tahu upah tak upah tu. Ni boleh dia tanya upah tak upah ni, lepas ada balah nu, dia tanya. Sebab tak ada balah tak ada kira apa. Maka tak apa belaka bobalah nak putih be kareng. Tak itu ke? Ya lagu dia. Mula-mula buat mudah apa-apa saja kamu dia. Tapi syarat ya, syaratnya ada ingat ya saudara deh. Syarat tak ada, syarat jahat ada. Kalau gitu telik kepada berkecek kira ke tak? Kalau berkecek kira mau nak basuh nak pomo nak kira lah. Patut pada. Ginilah no 100 hari misalnya, ataupun tengok di pendapat teh. Pendapat banyak tapi banyak hanya mana begitu lah 150 ke sehari 100. Tengok. Ha ya. Ha bila ya, bila ada ke mana klik kepada hak perjanjian tu. Dia panggil hak musamma klik tu. Tak ada, tak ada kecek pun. Pakai mudah-mudah gitu ya. Ha, pakai mudah-mudah gitu pun nak sikit lagi. Balik isteri ada ke tak mau nak khairat orang. Tabarruk dia panggil. Apa bagi kerja mau nak khairat orang. Nak basuh napa mau nak khairat orang. Sepada tabarruk basuh di rumah tu. Basuh baju suami nak khidmat lah. Nah, kerana di atas isteri tu taat, taat dah. Hormat pada suami, hormat. Tambah sah lagi khidmat. Nanuk khidmat. Basuh baju khidmat. Tu dia. Nah, kemudian dia kata mau nak tabarruk tak ada apa. Bila kau mana-mana dia nak dakwa tak boleh. Nak dakwa karang berapa sehari tak boleh. Pasal dulu dia banyak dia nak tabarruk. Apa nak dakwa semula tak boleh. Kalau kacat buruk siku. Orang tua kata buruk siku tu. Biar orang ambil kelit tak boleh. Ada pun kalau kata lek isteri tak ada kata mau nak tabarruk dah. Balik kata nak janji upah tak ada kecek apa. Pakai gitu-gitu pakai kata membuat kerja aku pakai. Tak ada kata nak khidmat pun tak. Di sini pihak syarak beri pertimbangan ujrah misil je bagi. Upah yang patut pada dengan kerja. Ini kata syarak buat pertimbangan. Belahlah kita tak ada apa pun syarak buat pertimbangan. Bila ada pertimbangan, bila ada berselisih esok, klik pada pertimbangan. Kalau orang makan upah kerja belah tu, berapa orang dia makan upah? Daripada sekian-sekian berat ringan, cek pula lah. Tu baik kata, 50 kot sehari, misal. Kira berapa hari, 4 jumlah. Kena beri ke dia sebagai ujrah misil. Nampak dah tu? Lah tu dah, jadi syarat ni tak ada lah, awak nyanyi tak ada. Tuhan janji dah, dia tak buat zalim kepada hamba dia. Dunia akhirat tak. Bila tak zalim, bina dia tak adil, agama aja adil. Kalau kita kata kita nak khairah tu, muka kita diri dah sangat nak buat khairah. Nak khairah kan, tak ada nak tutup apa, tutup apa lagi. Kalau janji upah, tak ada apa klik pada janji upah berapa.
Kalau tak ada janji pun tak ada apa. Sarok kira timai kata, berapa orang nak lewat jalan ni kena winyak mana. Ha, tu dia. Nampak dah tadi. Ha, tu. Baik. Berkali balah dengan maknya ni. Tapi dia tanya upah ni. Gamuk ke tak mana. Tukar surat duduk mana. Dia tak tahu. Dia gamuk ni kadang-kadang kena. Kadang-kadang tak kena. Ya ke dia lah. Kita buat masalah. Kalau tak jadi lagi. Jadi tak jadi kot depan-depan. Mudah lah. Nampak tak? Hmm. Lepas tu kita mari tengok kitab yang kedua lah dia. Takut kali-kali lagi lupa. Hmm. Haa. Hmm. Ha. Ah ya, jadi ah hanya supa tak ni dah masalahnya kita pegang anak orang dan bahasa surat panggil anak angkat. Apa anak angkat bukan anak kita, kita angkatkan dia tu anak. Dan kita angkatkan diri kita ni bapak dia. Tu panggil anak angkat. Tapi kita sini banyak dah guna anak pegang. Alahlah bahasa. Lepas tu kalau kita pera anak-anak lelaki dengan kita tak apalah pada dengan isteri kita. Ha, ya ajnabi. Kalau pera anak perempuan dengan isteri kita tak apalah sama perempuan. Dengan kita pula. Jadi kira-kira macam mana? Dah betul lah. Sampai orang nak pera anak orang saat ni tu, ya besar kelebihan. Tapi di samping tu dia ada mentorak dah. Ya bahasa dia dah siap gapo dah. Ubak lagi buat ya, lepas tu hujung tu antrai. Eh, ubak-ubak ni untuk gapo? Ha, cuba jawab, ubak ni untuk gapo kelima ubak ni? Eh? Ha, untuk menghilang dah dah. Untuk menyembuh. Tu sebab kata ubak untuk dia menyembuhkan penyakit yang sesuai dengan ubak. Tu kelima ubak untuk menyembuh. Apa kita boleh akhir apa? Antrai apa? Ha, ha ni. Pak pura tulis antrai ada isyarat tak tulis dengan dawak hitam biru. Dia tulis dengan dawak ana. Merah. Oh, antrai kelima, antrai apa? Merah dah pula dah. Isyarat dia panggil. Mengen jalan isyarat. Bahaya semua ti apa ke merah ana. Ha. Pas kalau itu dah yang antrai tu sudah buat. Tu sudah buat kan? Ha, ubat untuk menyembuh tapi dengan kaifiat witi dia tu. Silat witi ni antara je no? Nama dah tu. Ha, sahabat dia panggil guno ni penting. Ha, maka kita nak pera anak orang ada padanya kelebihan. Tapi di samping ada antara dia. Buatlah gapo-gapo pula betul. Di kita seluruh badan kita seorang apa tu? Telinga ada manfaat, ada mudarat. Tangan ada manfaat, ada mudarat. Capai benda jadi suruh dia doi kebajikan kat tangan. Dia kalau buat curi, buat mengapas, merompak, ha, dosa. Berjalan ke tempat jadi redha, tak apa kebajikan selakoh berapa, boleh kebajikan gugur maksiat berapa. Dah itu dia kata. Tapi kalau lakoh untuk buat maksiat, jalan kira apa tu. Ha, tu kata ambil daripada diri ke diri orang lain apa saja benda lah tu lah ada manfaat, ada mudarat, ada manfaat, ada mudarat. Ini dipanah kita guna. Maka nak pandai guna, bina tak tahu. Kalau tahu dah, bina guna tu bagaimana tahu. Tu baru selamat. Nah, maka anak pegang apa tu? Pegang anak jatuh. Dengan kita tak apa, dengan isteri kita. Lepas dengan anak-anak kita, anak dah. Dan kita boleh anak. Apa kalau mana boleh kira lagi. Bagi kita boleh anak juga. Ha, anak-anak kita tak pernah dengan anak ni. Lepas dia sempur dua beradik dah. Nah, dia besar balik ke lagi. Dia rasa sempur adik dia. Dia dengan kita rasa sepupuk. Kadang-kadang picit urat, cicit urat. Hanya apa dia? Tu dia. Kadang-kadangnya susuk tak tahu pula dah kata dia ni anak pera. Nyebasar klik ke dia tu. Ha, tu tempat antrai tu. Ha, pas kalau kita katakanlah pera anak-anak anak lelaki tak apa dengan kita. Tak boleh dengan isteri. Apabila dia bini beristeri. Bini dia dengan kita ada anak-anak ni. Bukan duduk menatu pun ni. Ha, tengok Nabi baik tu waktu tu dah lah. Ambil Zainab tu. Cerah dengan Zaid tu have kahwin ke dengan Zainab supaya Nabi kata tak ada kena gano dia mau main menatu menatu pok menatu panggil lah boleh siasat sedut bain lah kepada pok maaf kepada bukan bapak. Ha, tu baik tu banyak hukumnya diharap banyak. Ha, betulah dia ni satu perkara kadang kita nak kira pada kelebihan perang no. Molak lah betul siya tapi bila perang besar kena royak ya wajib kena royak temu ni mau perang ya. Pak musuh sungguh kalau hak tahu gini gini gini. Nak wayak lagi dia.
Lepas tu bab sah kena ayat ni nyahrah halal kena ayat dan lain ba'urah bab gapo ni. Ha tu baik dia letak enam dorak sudah sungguhlah. Ha. Ha tak apa. Ha tak apa. Ha bab ini sah belaki sah. Ada anu-anu pula. Tu dia. Bukan natu dia, bukan natu kita. Ah, telah dah habis dah kalau panas jaga tak apalah. Bahaya masa bab ni ya la ni dunia dan ni ada dak kira dah. Dah itu kan. Tu dia. Natu ipa tak ipa supaya dek beradik lapai pupu supaya berlaku itu kan. Sangkum nak lagu mana? Syarakat dia balas tu. Kalau sara dah buat tutup payah basah dia ni orang lain tak apa. Ha tu jadi pau masya-Allah. Ini apa yang genting di zaman yang genting akhir zaman. Orang bawa agama kuat sikit bandingnya supaya bawa bara api. Nak kita tak hangus tangan tu payah sikit. Bawa bara api, nah, nak hangus tangan. Kalau nak jaga tu sewi hangus, nak lepas gitu mati bara. Timoga panas-panas lah weh. So dibanding selagi seperti garam di dalam air. Sedangkan garam tu jadi daripada beku air laut dah. Pahamik garam lepas dah air pula dah. Dia buat apa tak hancur. Kalau tak hancur hanalah benar tu garam tu. Ambil garam buhlah air. Buhlah lagi buh air panas. Tak ada rapat patak pun. Yuk hancur dah atas. Anak ayat tu Nabi SAW dia banding orang hidup di akhir zaman gentingnya bawa agama ni. Kalau dia nak bawa cara itu sikit supaya garam dalam air. Anak ayat tu tak hancur tu garam. Hanala benar. Nah ya, payahnya. Tapi walau jangan apa semua taufik hidayah dari Allah lah deh. Gitu. Dia kata saya tu yang surat siapa tu tak tahulah ni deh. Saya tu yang surat. Tu yang tulis ni. Dia kata saya mencari kehidupan pada tempat buah siapa. Dia ada juga satu acik lah deh. Satu kerja demo. Tepak ke buah sapah pertama dia ada dia. Nanti duk kuih kat dalam sapah tu berkali. Orang itu buah sapah kat ikut duk kuih. Lepas tu dalam sapah-sapah tu kemudian terdapat benda-benda yang bergabung duk alih kuih hangat tu. Tak itu kan. Ya gapo-gapo dah jadi ke duit sebutnya sah bosan lah. Air car apa tak ada apa-apa. Lepas lah air bandar. Ada segar-segar. Sapah tak sapah busuk nak sebah orang lain nak sebah dak boleh orang tak apa gitu kan. Ha tu dia. Lepas tu boleh macam-macam ada benda-benda hak yang bergo. Ha tu dia dah. Boleh jadi bertemu tu kakak mah pun ada boleh jadi dah. Ada mata kambuh lama-lama lagi dak sodak tak dikui-kui temu. Ha bangkalilah kita katanya. Maka bagaimana kau kami hendak menggunakan? Ha dia tanya betul dak nak guna. Adakah benda-benda tu haram digunakan? Ha ni tak ada nak dia kena tengok benda apa hak ni dia kena tuai di nak tanya sosok benda ke apa. Ha tu dia. Nah, jadi kita tilik pada sini. Tilik pada sini dia panggil hukum dia turut zahir. Dia panggil hukum turut zahir. Nah, kalau gitu hukum hak zahir tepat siapa ni tepat kalau kita kecek bahasa kita tepat kan hak tepat buang dia panggil. Tempat buang sampah. Situ dia buat satu tempat kah. Mana-mana sampah baik di mana kampung-kampung, lah ni dia mau buat tempat-tempat buang sampah. Ya kalau kita zaman dulu tu hanggo lagi belum kemajuan dari zaman kemajuan kok kampung mana pun jadi kena ada kah tempat buang sampah. Ya itu kan. Ha mai aku dengan kereta ada macam-macamlah di buang situ. Jadi rupa-rupa situ tempat tahu barang hak. Hak tak se ke barang hak nak. Ya ba. Tersirat. Ha. Jadi tu kita ambil jabir orang. Kita tahu lah bekas duduk depan rumah. Hak ni main motik. Mek situ cuah dia kereta. Kalau pesih empat kereta. Sah kereta tolak. Tapi dia ni pasal kereta mengakut ke cuah. Gerung-gerung. Kadang-kadang setengah sembilan banak. Dia pakai tak ke cuah. Dia pakai kisah situ lalu dah. Lepas tengok ke Mekah lah. Mari banyak mana. Boh gerung. Momoh jadi air. Hak pak. Momoh. Habis. Ha, apa sepatutnya ni aku gitu berara tanah tepat huruf bakar itu dah. Ha orang ni tadi satu dia cari tu kui-kui tulis so. Mudah-mudahan nah bakar ni tepat haud dah. Tepat haud dah. Kau nak wawa pun tak tahu tahu siapa di mana. Dalam keadaan begitu kalau tengok barang lu kotoh pada asal barang kita temu barang lu kotoh dia panggil. Barang hak temu dah. Biasanya kalau barang ada juga dia wajib wawa.
wajib wawan. Tapi sini panggil barang tahu. Barang tahu. Kalau ni bahasa bukan barang tahu. Lu kata asal barang kita temu orang jatuh. Orang jatuh. Orang hilang lenyap. Itu dia. Hak ni ni panggil barang. Tapi bukan tu tahu juga boleh. Dia jatuh lama cari tak temu. Maka tahu. Kalau nak ambil cermat lah. Kalau nak ambil cermat wawan. Pahala ni ya wawah mudah dulu tu payah wawah lah ni wawah mudah waru diu ke apa kat wawah tak temu lah tu kot dah lah apabila tak temu dah saat ni tu boleh lah beberapa cara adalah cara wawah tu berhubung dah ni dah majlis dah wawah semua kan ada orang temu baik jadui apa ke apa saja pergi serah ya wawah melalui radio beberapa kali je dah wawah malai lagi siahri lagi dah wawah. Bila wawah tak ada lagi mengaku. Boleh jadi tua tu ingat tak ingat. Ya payah nak hidup mengaku bagi kita tak ingat. Dia kena tanya. Bukan puan aku islah tak. Ya cara-cara dia nak tanya. Lebih kurang cara ijma. Bukan tafsir satu persatu. Bila betul baik. Lepas tu serah pada Allah Ta'ala lah. Kata inna nakumu bizawahid. Kita hukum zuhir ya. Dia mengatakan hak demo. Tanya sifat demo yang kena ambil lagi. Pada wakil ya ke tak ya demo mengatuhi. Kita lepas duduk pergi bagi demo. Kenapa tu? Kalau dia mau betul, dia mau ngatuh. Tak betul, dia mau ngatuh. Kita wui tak nak salah pun. Muka cukup dah syarat kita nak wui tanya lebih kurang. Nah. Dia tak kata tu. Tak kata tu. Tu dia lah. Kalau itu lebih comel. Bagi orang yang carilah ni. Sebab hidup gila sangat tu. Tempat barang tu buat siapa pun. Pasal hidup temu barang agama mahada ke dia. Nah. Lebih comel kalau biasa kakak mah. Biasa tu baik wawah lah. Lepas tu dia kata wawah tak ada. Tak apa boleh jadikan tamaluk. Jadikan milik. Jadikan milik. Boleh tasaruf. Boleh buat retah. Lepas tu dalam azhati. Kalau jumpa tu akan bayar balik. Tu hukum syarak hajar kita. Supaya susah. Tak susah sangat. Duk pergi bagi orang. tu dia. Tapi kita dah cari. Dia dah nak dah tu dah. Malaklah kita duduk tu. Lebih cermat lagi. Lebih cermat lagi. Ada kalau kita tu nak care lah. Dah sahabat dia mau tanya ni kita rasa kata orang duk kerja ni dia mari satu dah tu campak ke daripada Allah Taala ku duk kerja lah ni ku mana dia panggil campak daripada Allah dah tu kalau semata nak tak tanya dah lah ni boleh hak peluk hak ni melopak cantik kan ni harga 10,000 20,000 temu ke dia temu mah ke dia gitu wow boleh 30,000 40,000 dah buat apa lagi bagi dia cari lagi boleh. Itu kan. Tapi ya orang ni tak capok pun tak sedap dah. Duk kerja lama aku tak sedap pun mana ni nak cari care ni ke panggil bagi orang ke bagi kita. Itulah kalau senang hati buat lagu tu lah. Wawa apabila tak temu dia ada jalan pula lepas pada tu. Tu dia. Oh ni hukum tajwid gapo ni. ni kena pergi mengaji hukum tajwid dah. Dah. Ngaji hukum tajwid dah. Tak ada nak ngaji tajwid sini. hukum tajwid pun banyak dan Al-Quran pula ni boleh. Bahasa ngaji dari Al-Quran bahasa tak malu kan nak ngadap guru dah ada setengah orang malu ngadap guru tapi melalui ni tak ada apa tu bodoh berdebar dah lagi dak baca radio dak tengok tak guru pun. Petarunya. Itu kan. Mula-mula lah pada lama-lama tak apa. Tanya lah melalui macam-macam lah ni. Peluang untuk kita nak rebut jalan kebaikan banyak. Ngaji tu lah. Cakap tu duit tu. Nak ajuk baca lah Hana tu. Baca lah Hana dah. Itu dia. Gawah. Apa? Ya nak. Kita cair ke mak. Pada? Pada? Haru-haru wajib anak. Tak apa tu. Tak apa lah tu. Dia boleh ke orang lain kata. Tak apa lah. Dia tanya. Dia dua tanya ya. Lepas jadi ilmunya. Masalah hari kiamat kita percaya. Tapi kalau tanya haru ke wajib ke mak ni. Kita nak jawab lah anak. Biar galak-galak dia tu tanya. Hukum akal. Tak apa, tak apa tanya sudah. Hukum akal kan? Hukum akal harus. Lepas tu?
Kalau hukum pos. Ha, kalau janji pada Quran tu wajib. Ha, tu payah dah lah. Cuma lebih kurang pergi ajaknya barak ke bagi dah. Mana kata ha, masalah hari kiamat kalau tanya dari segi hukum akal dia panggil jaiz li zatihi. Harus tilik kepada dirinya. Karena perkara ini di bawah kuasa Allah. Dia nak melaku, berlaku. Dia tak melaku, tak laku. Ini kuasa Allah. Tilik pada kuasa Allah. Jaiz harus pada akal yang zati. Tapi bila tilik pada janji Allah, wajib syar'an. Dan boleh panggil wajib akal yang aridi. Boleh panggil wajib akal yang aridi. Apa? Sahabat Allah janji kata kiamat akan berlaku. Summa innakum yawmal qiyamati tuba'atun. Dia banyak dah sebut nama-nama kiamat dalam Quran. Dah kita kan? Ha, bahkan di Fatihah kita dah baca maliki yawmiddin, hari balas. Hari balas ya, hari kiamat. Al-Qari'ah nama kiamat, Al-Waqi'ah nama kiamat, Al-Haqqah nama kiamat. Banyak nama-nama kiamat. Nah, jadi oleh kerana janji daripada Allah, wajib pada akal yang aridi, sabit janji dari Allah. Kalau semata-mata tilik pada Allah kuasa, ikut dia. Yang nak berlaku, berlaku. Tak berlaku, ikut dia. Supaya kita nak mati hidup kelip, apa hukum pada akal? Harus. Tak hidup kelip, boleh jadi. Itu kuasa dia, ikut dia. Yang nak berhidup, berhidup, tak berhidup. Ha, tu akal semata-mata. Tapi bila tilik pada janji Allah, summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu pada hari kiamat esok akan dibangkit kelip semula. Wajib bangkit. Ha, tu wajib hari tu. Bila dah begitu sudah dah, kita pergi engkau kupu pasal gi bangkit bohong Tuhan. Engkau kupu pasal bangkit bohong Tuhan. Mana bangkit bohong Tuhan? Tuhan raya atau kamu akan dibangkit. Kita kata dak ada kita bangkit bohong siapa? Bangkit bohong Tuhan. Ah, tapi dah Tuhan tak ada royak melalui kita selalu melalui Nabi. Ah, Nabi melalui turun mari penama ni menyata kepada sahabat-sahabat baca. Nanti melalui melalui. Tapi klik humi Allah ceritakan. Bila kita bakit bohong, tak kerti bakit bohong Allah. Pak tu kuput. Nah, ah, jadi kulasa apa yang dia tanya saat ni? Ha. Tak cerak weh. Oh, ni benar kalau ayat aku. Aku berdeh. Oh, nak anak. Ah, biar biarlah. Ya pasal hak nampak ngan hak tak nampak, dia takut hak nampak. Ha. Hak tak nampak tu takut juga. Bukit bukit dah bukit semua tak takut ayat hatu ngah dia lupa lah. Takut juga. Tapi orang panggil kata hak tu di atas orang kita nak pukul rata tak leh. Kadang-kadang orang dia takut hak ra'id lebih pada takut hak zuhir lagi. Tapi payah nak temung sangat hak tu. Kebanyakan ah, tak apa tak apa tak apa. Ha, kebanyakan dia takut bagi hak nampak lah. Gak benar takut bagi nampak tak ada salah. Apa sahabat orang Nabi-Nabi pun takut. Tengoklah Quran dia kata la tahzan. Nabi dia kata ke Abu Bakar masa dia legua. Masa dia legua, Nabi dia menusuk legua dengan Abu Bakar. Kurih mari dia pinyak, pinyak, pinyak ke atas dok gi mai. Kali dia tengok gitu, bakal nampak. Hang siapa Abu Bakar pucat, pucat. Nabi kata la tahzan. Sabar. Allah sekali dengan kita. Sabar sah, Allah sekali dengan kita. Ini ayat tak sifat manusia bimbel-bimbel tak ada apa. Pas Nabi Musa diri dah. Musa saya kata, "Mama tilka biyami ni ka?" Munduk bawa ke apa? Dia kata, "Hiya asaya, tu kambo ni." Dah buat popoh dah kayu kambing. Ha, wa husyu biha lawanami. Ha tu. Atau wa kau ala wa bertukar tekah-tekah tak ada. Jenis Musa cuba lepas tukar muda. Al-qiha ya Musa. Musa pun lepas. Apabila lepas tukar, oh, naik ular besar. Selalu Musa nya. Oh, kalau kata kat kaki dua nampak so lah kita panggil. Saya kata, "Hei Musa, jangan takut, mari." Ha, no ya tu manusia takut ular masa kayu takut gapo kayu tukar dia awak sono. Bo lepas bong nak ular selalu. Pasal apa? Pasal manusia. Naik ular lagi selalu Musa. Saya kata, "Jangan takut, mari." Pergi dia tu, bo pergi paklek kayu malah. Apa kita main hitai-hitai ada acu tak takut kan? No mereka pun tak takut kan? No, hukum syarak lagi haram acu itu haram dah. Eh, sabit tu kerana nak bawa alam masalah ramai sekena berjatuh itu. Jadi waktu gitu. Orang gerung buat jadi hilang semangat lemah. Harai siap-siap ada hukum kamu.
Hantu ayat tu buku sibuk tak ada salah apa takut tu tu. Oh ayat tu orang nak hantar mu takut. Patut tak laku dak orang nak hantar siapa dia tak mari. Ha tu berani. Dia nak ayat tu buku takut sifat manusia berani sifat manusia. Tetapi kita kena kena cuk tempat takut. Ya kena takut ke makhluk pun kena takut tepat-tepat. Kena berani. Bu ada tepat-tepat we kena cuk dia. Supaya dia kena ni boleh cak dak kata. Tak leh jangan dia cak sini. Sini boleh cak cak. Gitu lah. Ha, jadi nak ayat tu tak ada gapo lah. Ha, itu dia dah. Ha, dia tolong tanya molek jadi ilmu kita. Ada ha, dia kira lah pasal mana-mana saya ada kira. Saya ada kira. Saya ada kira. Hak kulit pada saya ada kira. Ha, tak kira. Hak tu rupa parah ya berupa ulit macam mana-mana rupa. Kita nak isi dalam. Sekadar iblis mari ilmu ulit. Tak kira ke? Dia nak ilmu kena. Nuh tak saya penipu gini pun. Hey, Nuh. Terus ada kira menipu dia tapi dia nak bagi molek mumbih molek tu lah. Haa molek ngerti unzur ila maqal wala tanzur ila manqa. Mu tilik ke perkataan buah dia jadi tilik ke tuan tu lah. Haa kita tilik tuan pakai aku lah ya. Haa jangan kita ambil ilmu tu tak. Cukup tu lah. Padahal tu lah. Masya Allah. Haa masa tu kita baca kitab yang kedua dah insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم كتب مؤلف شيخ محمد نفيس رحمه الله تعالى شهدان adalah wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu yaitu wujud yang lain daripada Allah tu dia panggil fano di bawah wujud Allah Ta'ala. Ha, ini pesan kecek pe oleh ahli hakikat. Nah, daknya maknanya fano di bawah wujud Allah maknanya pada panengi di sisi ahli hakikat. Panengi orang tengok dengan secara hakikat ia sebenar. Nah, tak ada lah wujud yang lain. Karena wujud yang lain tu bukan hakiki. Ha, semua tu majazi. Semua tu bersabit dengan Allah beri ado. Lalu itulah kita ni bersifat dengan ado. Masa belum Tuhan mengadakan kita, kita tak bersifat dengan ado. Tak sifat dengan wujud. Tengok anak kita yang belum ada, tak nak kata wujud. Nah itu kan. Pak kita duduk tu boleh anak yang pertama ada dah seorang anak. Ada macam tanya ada dah anak lah ni, ada dah. Ha. Boleh anak dah, boleh dah ada dah seorang, ada dah seorang. Pak yang kedua, yang ketiga tak ada lagi. Dah lama boleh pula ada dah yang kedua. Ada dah yang ketiga. Satu kata wujud. Apa tu tak tengok hak kedia pada kita. Ha, tarik mai kita apa sepatutlah ni umur berapa? Kita berkatalah ni umur 90. Belum 90 kita tak ada tak wujud kita. Kan ada wujud ni. Wujud kita sabe apa? Sabe Allah mengijabkan mewujudkan kita sebab tu kita bersifat mewujud. Gak sungguh kau wujud macam ni. Dah, hati kata bukan pada hakikat. Ada wujud Allah hakiki yang tidak didului oleh Adam, tidak terima Adam. Wujud Allah. Nah, kalau itu bila kita tengok secara hakikat, wujud Allah je yang ada sungguh, wujud yang lain tu ia panggil binasa di bawah wujud Allah. Ya kecek belah tu. Dalam-dalam istilah dia. Ia panggil panuh di bawah wujud Allah Ta'ala. Ha, wujud yang lain. Maka dalam istilah ahli sufi juga kadanya panggil apa yang lain panggil akuan pun panggil, kaun pun dia panggil, aghyab pun dia panggil, macam-macam lah benda tu lah ya. Kalau kita mengaji lah usuluddin juga makhluk dia panggil mungkin. Ha, tu. Ya biasa dah sebut lah tu. Ha, makhluk mungkin ha, baharu hadis tu. Tapi kalau mengaji lah sauf kaun akuan aghyar ghair masyu Allah siwal haq ya lah hati kita tahu dalam medan dia itu dia pendek kata semua tu dia bina di atas asah nah? Asahnya iaitu usuluddin
ada kita kemah di sana, hak lainnya mudahlah. Cumanya orang hurai lah, kurang-kurang terus jadi belik itu ya. Dia nak pergi situ lah. Itu dia. Wujud Allah, wujud yang lain, ada yang lain daripada Allah Ta'ala itu, iaitu panu benaso di bawah wujud Allah. Dengan makna di sisi oleh ahli hakikat ada macam ni, dia tak kira, dia tak iktibar. Supaya kita nak banding kau, supaya kita tak mengaji ni lah. Lama tak mengaji ke tak? Tak ada mengaji mo. Tanya masalah masa dia, kita kata tak ada mengaji. Walahan tiap-tiap minggu kata tak ada uzur. Tak ada lah, paling tidak dua minggu sekali. Tapi bila tanya ngaji mana? Mereka tak ada ngaji, mereka jahil. Kata dia mau duduk bulan juga seminggu sekali. Tak kira ngaji lah tu. Itu dia panggil tak iktibar. Bila tak iktibar, pakai kata tak ngaji. Bohong ke tak kerja? Tak. Pasal ngaji lagu tu tak iktibar. Hok ngaji sungguh lagu mana? Tak ada kelih-kelih. Duk ponok lah. Haulah tu ngaji. Itu dia. Aduk ngaji pun tak ada kelik-kelik. Itu baru kata mengaji sungguh. Pagi petai Malaysia, pagi petai Malaysia. Itu baru pagi mengaji sungguh. Habis ulang lama sekali ni, tak iktibar. Bila tak iktibar pada pukul atas, tak ada lah. Hanu di bawah dok lalu sini. Nak ada? Itu dia. Lepas bila kita duduk situ, tawadok pun dia mari. Yang mana tahu dah ada amannya ke dah eh dah gapo walah tahu juga tapi diselah dalam ni diselah dalam tak ngaji ni bila diselah situ tu baik mari mau tak ada apa ha kita apa tu dak pandai kita ni tak ada tak ada tak ada dah tak ada nama apa tak ada nama dak tu amma apa tak ada diri apa tak ada ha tu bau je bersih kada bahasa ada ada hanatilah natilah hati nanai apa nombor ada tu ada kuasa ada 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 aku ada berlaku aku ada berlaku pakak aku ada ada siap ha bab tu lah dia kena penat dulu dia penat dulu ha tu dia ambil orang tua nak buat cukur dia susuk jauh tak gitu ke dia penat dulu ini ilmu dia balas tu apa ni ini dok bina ilmu tersah dok bina atas makam ihsan usuluddin dok bina atas makam iman ilmu fiqh dok bicara Islam iman, Islam, ihsan ugamo semua habis kata ugamo melengkapi tiga iman, Islam, ihsan tak ada iman pakai buka agama mukmin mula tak ada Islam pun nah sebab dia mulazamah dua tu mulazamah katakan ada iman ada percaya di hati tapi sepak masuk untuk mucak tak mucak tak dihukum ke muslim tak dihukum ke walaupun ada percaya di dalam tengok sepak Abu Talib tu Sebab Abu Talib tu bila Nabi bentangkan ya tak ya yakin bahawa agama yang dibawa oleh anak saudara aku ini benar aku yakin dah yakin apa tak kata la ilaha illallah tak leh kerana kalau aku kata nanti dicela oleh puak-puak Mekah kerana janinya nak mati tak agama Abu Talib aku tak teruk jani tak teruk pada anak saudara ha? Tak kata aku tu pasal yakin-yakin sebenar Muhammad dah bawa jadi oleh kerananya yakin dia tu iman dia orang panggil tak diserta dengan Islam sedekah sempat asa kalau tak sempat asa ke lain maka itu orang panggil kalau kata mukmin batin saja tapi tak ada syarat Islam maka tak jadi juga pada hukumnya nah sebab itulah Abu Talib ni dimasuk dalam hukumannya kerana dia rengi daripada orang lain apa tu dah bila kita ada dari Islam ada iman berarti mukmin lagi muslim tak sempurna iman dan Islam kena ada ihsan ha, dia panggil ihsan ini syartul li kamali iman wal Islam ini dia mengaji ni sebab apa? Bila kita ada iman kita yakin Allah ada Allah sedia Allah gapo semua sekali lepas tu kita mengaji pula syariat wajib tu wajib ni wajib tu wajib ni kita kena ada ihsan supaya apa? Buat jadi kerana dia jodoh yang dia yang ada yang lain tak ada apa tu kita handai hal lain maya sikit dah handai kat orang selalu buat akhirat sikit mula nak cur selalu haa itu pasal pasal kita ada pasal ada muka lanyok duk rasanya pasal ada nama ni pasal ada lah kau sebab itulah dalam apa dia ni dalam Syekh Ibn Atta'illah dia gunung kelima idfin wujudaka fi ardil khamun kamu kamuskan ada mung tu di patak bumi sembunyi
apa kamu ada mu. Jadi berasa mu ada. Kamu kan ada kemasyhuran mu. Jadi berasa masyhur mu tu. Pak, nak kamu ada kan ada dah. Tak si masyhur kan masyhur dah. Ha, kalau dicapai kok tu dah mu tanah ke tawabak mu tu pula tinis cerita. Ha tu nak lawan payah. Ha sabit tu kalau orang tak bersih lagi, naik dulu situ tempat nak punah tu. Dia panggil ikbalul murid qabla kamalihi, dia panggil summun qatil. Kita baru dah pekat murid je baru, dah pekat orang dah beribadat, dah ahli suluk baru. Tiba-tiba suka dah orang lagi beradab depan dengan kita ramah. Sini racun yang mematikan dia baru. Nampak tak? Ha, sampai kena buat cukur yang tapis bersih semua. Ada lalu sikit pun boleh jadi cukur dah, pun punah lagi. Yang punah di lalu tu tak buat. Nampak tak? Ha, nak suci tak boleh pasal dia menagih di lalu. Sebab tu nak tapis bersih. Apa ha, tapi dah jadi cukur dah kok dulu tak asal lagi tu baru hilang tu weh dia baru ha nak ni masa pula ha hati pun seperti lah ha ni kau boleh beramal 2-3 hari tu pun oh menyembah ketak besar tapi tu kan menghilang ke adam tanuh hidup patak tanah dulu ha idfin wujudaka fi ardil khamun. Kerana benih hak yang terpenama ni kerana benih hak yang tumbuh kata ada camah tanah naik pun kuruh dia kata naik pun kuruh kalau buah pun tak hasil mulai kalau hasil pun tak boleh jadi tak lagi kutik makan dia kawai menata lagi habis ha, ni dia kecek pademonia masya Allah dia, dia jaga hati dia jaga hati ha, inilah kita klik ke sini kata wujud yang lain daripada Allah tu iaitu panu di bawah wujud Allah yakni pada sisi ahli hakikahnya ha, dia pada pandangnya dia ada yang lain tak diiktibar kerana ada yang lain yang panggil tidak istiklal daripada wujud Allah ha, kalau Allah tidak mewujudkan tak boleh wujud sama sekali Allah tidak mengada tak boleh ada sama sekali ha, ya kira kita tu pun yang usul dia nak kata tu dia. Lepas tu dia kata bila dah begitu maka ini maka tak pernah lah yang ngaji keadaannya barang dah begitu kah maka tiadalah yang maujud yakni pada hakikat ha, kat itu dah maka tiadalah yang maujud yakni pada hakikat hanya Allah Ta'ala juga yang maujud pada hakikat ha, nah itu dia kita lenyapkan wujud yang lain kita lenyapkan dari pandangnya kita dan wujud alam ini ha, tadi ibarat dengan yang lain dah ha, ni mereka kata alam pula tak apalah tu lah ya cuma gini ya yang lain daripada Allah tu dipanggil masiwallah masiwallah tu barang yang lain daripada Allah barang yang lain tilik kepada benda ni lah jadi alam jadi alamat tanda kata ada Allah maka benda lain dipanggil alam ha, kali tu diri kita ni panggil yang lain daripada Allah diri kita ni panggil alam apa? Tilik pada kita Allah pada kita lain pada dia yang lain masiwallah masiwallah lah tanda kata ada Allah alamat ada di kita maka alam panggilnya itu dia panggil sekelia Allah sekelia Allah sekelia Allah kerana benda ni tanda kata ada tu kerana tak boleh jadi sendiri itu dia ada orang-orang Arab Badawi yang tak erti apa bila dia dengar ayat wa fi anfusikum afala tubsiru wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsiru dia kata kafa bawa cukup dah dia kata tahi utak menunjukkan ada ibu utak tidak nak main-main no, tak ada tu ah dia pakai pahas erti dah walaupun dia tak erti baca kitab huruf pun baca bab keyakinan ni tak mesti tupu pada baca dah baik dan wujud alam ini kalau gitu mazhar wujud Allah Ta'ala juga mazhar pengaji kelimah dia panggil isim isim makan zahara yazharu zuhuran mazharan mazhar bahasa kita tempat nyata wujud Allah Ta'ala tu ya tempat nyata ya tu dia bukan ada sungguh tempat nyata ada Allah. Apa tempat nyata ada Allah? Tengok kita ada ni nyata kata Allah ada. Nah dia kira gitu. Tengok kita ada ni nyata kata Allah ada. Bapa, hak kita dulu tak ada kata ada. Boleh kena ada cerita. Leh hang kata ada kita ni nyata kata Allah ada. Nah tapi ada Allah mustaqil terasing sendiri. Dia mukhu binafsi.
Ada apa ada kita, sabit Allah mengadu. Ha lah. Dia panggil mazhab wujud Allah. Itu dia. Supaya kita kata cermin je lah dah. Mula tu dia panggil cermin. Apa kita pergi dan nampak? Ha, kita. Nama dah tu? Ha, kita. Cerminnya ada panggil lah. Ha, sebab tempat nyata rupa kita. Dia panggil kita. Ha, tapi kalau tu tersilap asal, asal apa? Cermin tu. Panggil cermin tu. No. Bagi kita pergi dan nampak? Ha, kita. Ada apa? Kerana cermin tempat nyata rupa kita. Kita tak kita ke cermin. Haa, dia lah. Itulah. Lepas pada tu buat, dibuat misal oleh arif billah. Orang arif, orang dapat pada makrifat khasah tu lah. Orang arif, orang sampai pada mentabak kenal Tuhan, kenal sungguh-sungguh. Nah, dengan siapa dia kenal Tuhan, itu segala-gala apa berlaku atas diri tu adalah jaluran daripada Allah Ta'ala berlaku. Nah, orang ni dah siapa mentabak ni bersamaan keji dan puji. Orang puji pun dia serupa, orang keji pun dia serupa. Dia senyum boleh semua berlaku. Orang puji dia, dia senyum, nikmat Allah Ta'ala syukur. Orang keji pun dia senyum juga. Dia senyum juga. Dia senyum apa kan? Senyum nasabah Allah Ta'ala nak jaga dia. Senyum berlaku. Kita ada senyum masai. Manis masai, bang, kita ni manis masai. Bawa puji tu bawa manis. Bawa keji tu masa. Tak itu kan. Kita tengoklah perangai anak-anak butuh anak budak-budak kan. Kalau kata oh, pandai adik pandai ya suka. Kalau kata bodoh adik wah. Ya tu. Tak itu kan. Pas tak apalah budak. Apa kita tua dia gitu lagi lah. Dia banyak umur je dia panggil. Perangai adik biasa wah lagi. Bawa keji apa dia. Apa dia panah perut. Bawa puji juga kemeh hidung. Ingat tak ada uang tiap kau budak. Ingat tak tu. Dia panah perut. Mereka tu. Tu dia. Dia buat misal oleh orang arif billah. Misal buat apa ni? Buat misal ni kerana menghapikan kepada faham juga. Yakni kerana nak memudah kepada reti je. Ada je tu dah. Kerana menghapik kepada faham. Yakni kerana nak memudahkan bagi reti juga. Bukan hakikat, bukan hak sebenar. Hak sebenar Allah Ta'ala lah. Nak buat misal yang mudah kerana misal-misal tu juz'iyun yuktabihi li'idahil masalah. Tujuan nak menerai yang misal-misal ni. Seperti laut, perkataan laut dan omok dan buih. Haa, dia laut. Ini kelimah dia tulis tak super dah. Laut dia tulis lam alif waw ta. Ta merbutah laut. Itu laut waluah dah. Kalau kata soal lagi, kalau makan nasi dengan laut, dia tulis lagi ni. Kena tulis qaf. Lam alif waw qaf. Nasi tak ada laut ini. Nanti lah tu. Kalau dia tulis makan nasi dengan laut, padahlah dia makan nasi dengan laut. Anu laut waluah tu. Ini laut kok dengan kok. Ini kelimah Melayu lah. Itu dia. Seperti laut dan ombak. Dekat kata Arab kata amwad, mauj, amwad, ombak kita kata. Dan buih. Tiga-tiga perkataan ni, maka laut dan ombak dan buih tu kalau kira-kira mazhar air juga. Tempat zuhir air, hakikat air semuanya. Laut tu hakikat air, buih tu hakikat air, apalagi omok tu hakikat air. Nanti dia bila panas cari hakikat tak ada panggil lah. Laut tak ada panggil, air pakai air lalu. Tengok ni air juga. Ni air dah itu kan. Ni air dah, lagi lah ni air. Tapi panggil laut dah. Pasal apa? Pasal dia sipik dia sikit sipik. Nak panggil laut ni, air tu dia lepak luah. Tu baiknya laut. Malah air tu lah, supaya air lagi lah ni. Cuba ni dituah pun, ni dia laut lah tu. Dituah tenarik, meh ni dituah dia menarik. Jadi air laut lah tu tak. Hakikat ni air. Dia nak situ, Masya Allah sungguh dia. Dia misal, dia nampak dia. Dia ada tanda nak menghapi kepada faham. Hakikatnya air.
buih abuih apa semua mazhar air jua tadi. Dan tiada yang maujud hanya air jua. Nah, tiada yakni tidak ada sungguh mereka hanya air. Hak ada sungguh air ya. Hak lain tu tip sabit ya. Sabit air tu duduk tepat luar, ha ombak itu apa nama laut panggilnya. Sabit air tu bila tepuh dia angin bergerak-gerak, ha ombak panggilnya. Apabila dia bergerak-gerak-gerak, lahirlah putih-putih-putih. Buih panggilnya. Semua tu air maka hakikat. Masya Allah sungguh deh. Itu dia. Itulah kata dia. Dan tiada yang maujud, kita nak katakan. Dan tiadalah, ini tidaklah ia ada sungguh mereka hanya air je. Dan tak kala zuhir itu, bang kali sini ada jatuh sikit. Dan tak kala zuhir air itu dengan rupa bergerak-gerak. Nampak tu dah. Tak kala zuhir air itu dengan rupa bergerak-gerak, maka jadilah daripadanya, daripada bergerak-gerak tu, jadilah itu omok. Panggil omok air tu. Bukan kata omok tu bukan air dah. Dah. Dan buih. Jadi daripada apa gerak-gerak tadi tu, panggilnya omok. Lahirnya butir-butir tu bukan panggil buih. Dan tak kala luah tempatnya apanya air itu, badar tu dah. Tak kala luah tempatnya air itu, jadilah ia air itu laut panggilnya. Bahrun mananya? Ia panggil al-ma'ul wa kasi. Ataupunnya al-makan wasi'. Apa air dia di tempat ia luah. Air itu panggilnya laut. Tengok lagi lah panggil, tak panggil laut. Hidup kau dalam timbul, dalam kolok, tak panggil laut. Hanya siapa kok benar kok anak musim banjir tu kan bila tergelah habis. Semua laut. Dah itu ya. Semua laut. Jadi laut. Bahwa jadi laut. Jadi tu baiklah tu lah hakikat air tu. Tetapi sekaliannya itu apa sekaliannya? Omok buih laut. Dah. Tetapi sekaliannya omok buih laut, sekaliannya itu hakikat air jua. Tiada maujud pada yang sekaliannya itu hanya air jua. Itu ada sungguhnya. Meliputi wujud air itu pada laut dan ombak dan buih. Itu dia. Kerana jikalau air itu tiada bergerak perdunya, nyedut tenang. Nah, dan tiada tempatnya terluah, apa boleh lagi lah pening. Dat payah ko dalam buyung ko. Nah. Nah, tiada lah baginya bagi air itu omok. Ya pasal dia main omok dia lepak luar. Lepak luar dia tiup dia angin. Gelombang. Itu dia. Omok. Hengok omok tu kuat tak kuat, kucah tak kucah tu hal lain pula. Dan buih, tiada lah buih. Dan laut. Dah. Nah, kada tempat speed dengan air lagi lah. Panggil air. Kenapa tak panggil laut? Pasal dia ada tempat speed. Itu dia. Maka dah gitu gak, maka kembalilah tu bang kali jatuh dalam satu lagi. Nah, maka kembalilah ia. Anak adalah aja dah. Maka kembalilah ia. Ia apa tu? Omok buih laut tu. Maka kembalilah ia ombak buih laut semua tu kembali kepada air semata-mata, yakni pada hakikat. Itu dia. Dan hilanglah ombak dan buih dan laut itu padanya, pada air. Bila kita pandai ke air, adalah panggil buih, panggil laut, panggil pot, pakai air. Sudah dia misal wisiak dah anak kelik dah ni. Anak kelik semula dah ni. Pasal ni duk misal je tu dah. Pasti patah kelik dah tu. Seperti demikianlah. Seperti demikianlah. Apa demikianlah? Saat ni lah. Misal yang tersebut tu. Seperti demikianlah. Demikian misal yang tersebut dengan air tu dah. Dengan ombak, buih, laut tu. Demikianlah wujud Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala itu meliputi wujudnya. Wujud Allah itu meliputi pada segala alam ini. Ini pada wujud segala alam ini.
Bila wujud Allah meliputi pada segala alam ini, bolehkah kita nak kata wujud pada segala alam ini? Tak boleh pada hakikat. Itu dia. Hanya kita lupa ke hanu, tak apalah. Bila kita lenyapkan hakikat, mari tengok zuhir, tak apa. Tak sapa ni ai, pandang dak bergerak kau ndak apa tu. Ha tu apa putih-putih tu? Buih. Ha tu apa tu? Ha gelombang omok. Oh ai luah tu laut. Ha tak ada panggil ai ai ndak lah. Kada ada pakai panggil laut lalu. Tak ada kata ai laut pada laut. Oh omok. Tak ada kata ai omok dak dah. Ataupun omok ai dak pakai omok. Ha ni betul tu bila kita pandangkan tempat zuhir saja, kita lenyapkan pandangan daripada Allah Taala. Tak kacau lah. Ha tu apa? Langit. Ha ni bumi. Ha ni kita manusia. Ha tu binatang. Pokok, kayu, kayang, bukit, gunung, ganang. Ha tak apa, tak apa. Ha tu bila kita tengok secara zahir. Ha bila kita pandai secara hakiki, itu Allah. Ini Allah. Itu Allah. Ha ni depan dia kata nak punah. Sekaligus dia kata nak punah. Parah ada. Ya tubik dengan jalan hakikat. Buah tubik mudah. Buang-buang muntah pakai itu Allah. Ini Allah. Tak kata ini makhluk Allah, ini langit Allah, ini kejadian Allah. Pak kita orang pandai dengar lah tulung tanggung. Nah, tulung tanggung. Nah, sahabat tu dah tengok kita orang Islam bila terkejut. Bahkan kadang tak Islam pun terubik juga di lidah. Tengok banyak kita orang Islam lah telatah. Kita tengok apa terkejut Allah. Tak kita baik lah tu. Gigi berdepak kata nak mutua. Siang dia tepuk lekuk. Allah Akbar. Ha tu baik Allah. Ada. Gak kita kata mutu tu Allah kan? Ha dia tu memang tu dah tu. Dia berdepak Allah. Bermakna apa? Ini Allah. Ha ha ha. Pastu bila makna dia inilah satu makhluk Allah. Inilah satu hamba Allah. Ha lah buat kedai gi mutah tu. Nak klik cara zahir kedai mutah. Ini Allah. Apa dia? Inilah hamba Allah. Inilah makhluk Allah. Inilah kejadian Allah. Betul selalu. Dengan syariatnya, dengan zahirnya, dengan pegangannya, ada masalah. Tapi kita kata Allah. Ha ha. Allah. Allah mana kita hukum kata hakikat ni lah Allah. Ya, pada pandangan hakikat, murah kejadian Allah. Ada masalah. Ha, berarti dia boleh orang ahli ni sat dia kata hakikat. Kata hakikat tu kita dengar tak reti. Siapa ada Allah atas itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Allah. Boleh nak naik? Boleh. Siapa ada? Tak ada malaikat Allah. Ah, mana je ni? Ha, gitu yang bermula Tuhan ya lah. Nak naik apa kata Hadi apa? Ha? Itu dah mari nak naik jumpa dengan dia. Yang dijawab lah betul ni waktu nak semula boy. Ha, ha, apa tak naik dulu? Tak apa, semula naik. Nah, tak ada siapa. Allah je ada. Tindak saya lagi. Bekas tahu tu. Nampak tak tu? Ha, kena banyak kau yang ada. Bekas tak dia tak? Dia tak reti dah. Banyak kau yang ada. Dia tu gila. Dede. Dia tu punah. Dia tak khabar dia punah. Punah dah lepas hamil dia. Nampak tak tu? Kalau pekat betul dengan hakikat, dia gada tak dia punah lah. Haa. Dia. Anilah. Saya panggil masuk Allah. Biar dia kata gila ke Nabi. Tak kenal Nabi. Ingat orang gila bertukar tapi dia. Tak kita orang tak Nabi. Ya. Oh. Tak itu kan. Necak kot say. Haa ni kita mengajar mandat ni, mudah-mudahan kita reti lah ni banyak lahir benda pasal ni. Haa lahir banyak ni dah. Akhir zaman ni lahir macam-macam luar biasa banyak sangat. Luar banyak, biasa banyak sangat. Haa ingat. Nah. Tuhan kembali balik. Haa maka kembalilah ia apa dia. Ombak buih laut tu kembali kepada air semata-mata. Kata tu seperti demikianlah. Seperti misalan tersebut daripada ombak buih laut tu lah. Wujud Allah itu meliputi wujudnya itu wujud Allah tu meliputi pada segala alam ini yakni pada pandangan hakiki wujud alam pada hakikat daripada Allah mewujudkan. Ha, dengan itu kita panakan wujud di bawah wujud Allah kerana alam ini tiada mewujud yakni pada hakikat hanya ia jua hanya ia ia wujud Allah jua. Lepas tu kita berkali silap tepat kali. Hanya ia jua kat situ. Ini hanya ia wujud Allah jua. Tu. Nah, lepas tu barangkali begini. Dan sekalian alam itu panu pada wujud Allah. Barangkali gitu.
tukar depan. Kalau tidak, gak paling besar. Hanya ia jua yang alam dan kalian itu tak erti pabila. Mati dia boleh tak erti lah. Cena-cena juga. Berkali silap kita, Allah alam lah. Hanya ia jua. Begitu dah. Dan sekalian alam itu panuk pada wujud Allah. Nah, mana kita tak iktibar. Ada yang lain tu tak kira. Bila tak kira, hanya tempat kira, ada Allah je tempat kira. Itu ibarat mereka itu, dia kata panuk pada wujud Allah. Habis itu dah. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in muhit. Bila baru muhitun, artinya bermula Allah Ta'ala itu meliputi ia bagi tiap-tiap sewaktu. Itu terjumah. Apakah murak meliputi? Itu kena semula dah lah. Kat tu dulu dah. Bermula murak dengan meliputi itu, kata Syekhuna al-alimul allamah al-arif billah Maulana Syekh Abdul Rahman. Wallahu a'lam. Berasa ada kita maksiat. Berasa ada kita, berasa ada kita maksiat dah ke kena. Bagi orang ni, bagi orang ahlillah kan, berasa kita ada dia pandai syirik dah tu. Tapi dengan kait dulu, khawatir ke kena. Kalau khawatir tak salah, kerana Tuhan kata laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Bila berasa kata kita tu ada, saat ni masa telitah dah. Bila kita terkhabar, kita tolak. Jangan berasa kita tak ada. Dia orang ni tak banyak dalam. Jadi sebab tu kadang-kadang orang ahlillah ni, dia kata pagi ni kukupu. Hari ni kukupu dengan Allah. Dia hukum dah diri dia. Bapa dia kupu kerana dia tak syirik dengan Allah. Mana syirik dengan Allah? Dia tak berasa aku ada. Ya kira dua. Ada hak sungguh berapa? So je. Lepas dia tak berasa aku ada, ya dua ada. Aku salah ini. Dia hukum tadi. Ya tak aku tahu kan. Ya orang ni ya siapa tabak dia tinggi. Tabak dia tinggi. Kalau kita tengok nampak enjin ni panah mana. Ya mesti dalam. Habis tu dia nak bakar wayang, kata ada guru, tak ada murabi, kadang-kadang nak bakar wayang. Yo musim kuat. Musim kuat kata tak ada jago kat sini ya. Tak bu kipas lek bawah sudah. Sabik kom tak ada kipas lek bawah. Panah ini. Jadi kita dok main lama ya panahnya nama terbakar. Tak lagu masuk wairah. Habis tu kena duk panda tu dah. Ani buat tu ilmu ni nak, kada tak ada murabi duk belum molek belo tak ada bakar ni mana. Bakar. Itu dia. Bas cukup dulu lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatiha.